Jarum pendek menunjukkan berapa itu, Kak? Tah? Iya, ayo lanjut. Di angka 6. Ya. Pukul 7. Hari ini adik-adik sedang PJJ, pelajaran jarak jauh, karena ada lagi. Jam 6 itu kosong-kosong juga bisa toh? Bukan dong, kalau jam 6 kosong-kosong. Jam 06.00 itu benar. Sini ya, benar. Jam 12 itu kosong-kosong. Jam 12.00 bisa. Kalau jam 7 tinggal gini loh, Yundri. Kalau sore itu berarti 18.00 itu jam 6 sore ya toh. Kalau jam 12 malam 00.00 boleh. Jam 06.00 menit. Nomor berapa? Gua itu yang kosong jam 7.00. Jam 7.00 berarti itu pagi. Pagi kan? Berarti yang lebih juga sumber itu pukul berapa ya? 7.00 ya, 7 pagi. Jam 7 pagi aja? Coba lihat soalnya. Enggak, nih. Gini, kamu sini aja toh, lebih enak toh. Nomor berapa tuh? Nomor 2. Mau geser lagi ya? Lagi kan jam 7 pukul 07.00 jarum panjang menunjukkan angka 7 dan menunjukkan angka berapa? 2 12. Iya kan? Jam 7. Enggak. Mana tuh? Coba dikerjakan sendiri dulu, nanti siap. Om koreksi ya toh. Harus bisa ngerjain dulu. Oh, jam 6. Nanti sesong. Nanti kalau salah coret. Ada yang salah ikan. Kan ini kan sarapan pagi. Sarapan paginya enak sekali nih, matematika. Enggak tahu udah. Itu kurang apa itu? Wah, mengerikan. Kalau jam 6 berapa? Jam berapa? Jam 6 pagi apa? Kalau jam 6 gimana? Sini ada jam apa ya? Sini. Apa? Iya, kamu lihat jam, ada jam pasti di situ. Ada contoh jam toh. Lah itu. Hah? Kalian di sini punya aku ada nih. Ini di bukunya ini juga ada. Ini jam 6 mana ya? Ini kan jam 6, misalnya jam 6, gimana jam 6? Ini jam 6 kan sini. Nah, ya pendeknya di angka 6. Yang panjang di angka 12 itu jam 6. Oh, jam 30. Yo. Gimana? 30.00. Wah. Ini kan jam 6. Iya. Ini kan 30 kan menit. Oh. Itu loh, Ika. Berarti kan ini kosong. Kalau 06 00 ada. Oh. Iya tambahan ya kosong deh. Enggak tahu aku coba kerja sendiri. Kosong 09 00. Ada dong. Itu jam? Itu jam 6. Kok iso jam 6? Kok iso jam 3? 09 kok. Oh, itu jam 09. Ah, 09 berarti jam 09. Kalau yang ini nomor 1, jarum pen salam. Emang harus tulis ini lagi. Jang menunjukkan pukul 6 dan jarum pendek di. Gini aja soalnya ditulis semua. Tahu enggak, Ika? Antara kamu tulis soalnya dulu semua. Angka
9 dan 10. Maka jam menunjukkan pukul nomor berapa tuh? Nomor 1. Nomor 1. Jarum panjang menunjukkan angka 6. Jarum pendek berada di angka antara 9 dan 10. Betul. Oh. Berarti gini loh. Kamu ada buku yang ada gambar jam. Jam. Itu kok enggak dicapin. Ah, ini. Iya, ini loh ada tulisannya. Jam 11. 15. Coba kamu garis sedikit yang jarum panjangnya di angka 6. Jarum panjang. Jarum panjangnya di angka 6. Nanti dihapus enggak apa-apa. Terus jarum pendek berada di antara berada di antara itu di tengah-tengah atau di tengah-tengah 9 dan 10. Oh, berarti jam 9 dong. Jam 9 berapa? Jam 9 lebih 6. Ya, 6 menit. 6 menit gimana tuh? Kosong-kosong. Ini kan jam. Kalau dibaca jam, kalau ini yang dibaca menit. Jadi 30 menit dong. Yes, benar itu. Udah. Itu jam berapa? Apa? Oh. 09. Ika, soalnya ditulis semua ya. Oke. Aku masih nonton film. Masih nonton film. 7. Nomor 5 udah belum. Angka 10 jarum panjang menunjuk angka 12 ditulis pukul pukul 10:00. Iya. Nomor berapa? Nomor 5. Berarti mana? 10 pukul 10. Pukul udah kok. Iya, pukul sudah, berarti tinggal angkanya aja. 10:00. Mantap. Nomor 7. Nomor 6. Ya. Itu pukul 07:00 jarum pendek pendek menunjuk angka berapa? 7. Jarum iya 7. Terus 07:00 angka 7 boleh. Kalau angka 07 berarti kamu nulis jamnya lagi. Udah ini. Kan yang dicari kan ya. Yang dipertanyakan kan angka berapa yang ditunjuk itu loh. Berarti tinggal tulis angkanya aja. 07. Ya. Pukul 12:00. Jadi jarum panjangnya di 12 jam 12. Jadi jarum pendek di angka 12. Jarum panjangnya 12 lagi. Yang nomor 8 Pukul 8. Pukul 8 jarum panjang menunjukkan angka ke berapa? Angka 12. Berarti gimana ya? Ini berarti ini di gambar. Jadi aku tulis dulu. Oke, yuk lanjut. Ini 30 jadi Mas. Ini jam 2:30. Udah selesai kamu? Soalnya. Ya, semuanya udah. Ya udah. Soalnya udah, jadinya jamnya masih belum. Ini kan. Dari buffet itu. Ayo, nomor berapa kamu? Iya. Gula. Nomor berapa tuh? Gula ini cara bikinnya bagaimana? Nanti. Gula-gula toh. Gula-gula nanti pakai. Nomor 8. Ini enggak. Pukul 8 jarum panjang menunjukkan angka 12. Yo. 08:00. Heeh. Kan nomor 9. Nomor 8 kamu jawabannya apa? Enggak, langsung ditulis angkanya aja noh.
Oh, ini Tanjung, jarum panjangnya menunjukkan angka berapa? 12. Ya, gitu aja. Kalau kamu tulis soalnya lagi yo. Ini. Angka 8 menunjukkan gitu. Enggak usah langsung, Ika. 12. Yo. 8-nya dihapus. 8-nya enggak usah. Enggak usah. Oke, udah. Kan menunjukkan angka berapa gitu loh. Menunjukkan angka berapa gitu loh. Nomor berapa? 9. Ya. Jarum pendek. Masya Allah. Ya udah. Jarum pendek menunjukkan angka 3. Jarum panjang. Oh, nanti jam 03 pastinya 20 menit. Ya. 03 20 menit. Nah, udah. Oh, ini nomor kalau 10 jam 3.40. Jam 3.40 menit. Jadi jam 3 kalau 3 jam kalau 2 jam 120. Mm-hmm. 180. Ya, 180 tambah ditambah 40. Ya sudah, itu jawabannya berapa? Oh, jam ini 3.00 kan? Iya, no. Oh, no. Jam 3.00. Jam 3.00. Jam 3. Menunjukkan angka? Jarum panjangnya angka berapa? 12. Ya sudah, tulis. Jam 3.12 tuh. Iya. Enggak, Ika. Yang ditanyakan kan jarum panjangnya tok gitu loh. Om. Jarum panjangnya di angka berapa gitu loh. Ya toh. Udah. Itu angka berapa itu? 12 ya? Om, ini kok bisa? Enggak, jelek 12-nya ganti. Om. Ini ya, satu kotak satu. Ini bib. Ini kan bis 2. Jadi ini di sini 40 taruh sini. Iya no. Kan ini duanya. Ini 3 jam. Ini 3 jam toh, berarti berapa menit? Bener toh, 180 menit ya toh. Kalau 40 dia tinggal digeser aja 40. Ini ditambah tadi 180 ditambah 40. Nanti taruh sini hasilnya. Yo. Oke. Dah, kerjain sendiri. Kak Ika. Oh, ini sama Om Iman. Kamu takut salah toh. Enggak, bener enggak apa-apa sama tante aja enggak apa-apa. Jarum panjang. Jarum pendek menunjuk angka 3. Sampai tidur. Apa ini? Dikurang, ditambahin Om. Menunjuk. Jarum pendek menunjuk angka 3. Om. Jarum panjang ditulis. Nah, ini salah nih soalmu nih. Menunjuknya enggak ada. Jarum panjang di menunjuk pukul. Oh, dikurangi pukul berapa? Ditambahin jarum pendek. Ditambahin apa dikurangkan? Yang mana? Jarum panjang. Menunjuk angka 4. 0. Ditulis pukul berapa? Ini ya. Ditulis. Ini kan di bawah sini, gak kelihatan nanti. Gak apa-apa lah. Ini. Kan aku bisa lihat. Deh, nanti kalau Bu Lesari gak lihat, be. Orang tante tadi gak lihat. Ulangi soalnya salah. Nomor 10 dihapus dulu. Kalau jawabannya di bawah sini. Jam berapa? Hmm? 4 jam. 150. 4 jam. Kan 3 jam aja 280. 1 jamnya 60 menit. Oh, berarti 180 tambah 60 menit berapa? Ya, 110 menit. Tambah 60 menit. Jawabannya udah betul. Cuman ditulis tulisan jawabannya. Kan pas itu. Kan. Berapa? Nah. 240. Nah. Nomor 10 salah toh? Nomor 10 jawabannya sudah betul. 140. Tapi buat tempat jawaban nomor 9. Soalnya salah itu kamu. Iya, aku. Enggak, itu Ika. Soalnya salah. Enggak boleh kayak gitu. Ganti semua, diganti. Udah tahu begini toh?
Enggak tahu tante itu ngoreksi malah enggak jelas. Apa? Ini apa? Ikan dan itu. 9 itu. Sini 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 kamu kejauhan. Bahaya.